Ya, sekarang kita lagi di Pasar Dodo ya. Jadi Pasar Dodo itu buka setiap hari Senin dan Kamis. Ribut banget, ada motor lewat. Di hari Kamis juga buka, cuman sedikit penjual. Tapi kalau paling ramai itu di hari Senin. Nah, di sini tuh ya, sejak adanya Covid tuh sudah mulai agak kurang orang ke pasar. Dan yang saya perhatikan sekarang ya, sejak setahun lebih ya Covid ini, tuh sekarang banyak orang yang nggak pakai masker. Tapi aku sih masih bersikuku pakai gini ya. Ini kan ceritanya ya kebaikan diri sendiri, decen reale lah. Nah, kita mau masuk ke pasar nih guys. Ini jadi kayak gini. Jadi yang saya sesalkan tuh parkiran di sini tuh masih gini-gini ya. Tidak ada ininya, tidak ada aturan untuk parkiran. Jadinya tuh kadang badan jalan juga dipakai untuk parkiran. Tapi kayaknya memang di pasar sini tuh mungkin bisa ya diatur untuk parkiran supaya tidak kayak gini. Tidak ada parkiran liar gini loh. Tuh motor kan tuh. Woi. Si gopo tembang. Kayak gitu tuh. Ini belum ya, ini sekarang baru jam 7. Nanti kalau jam-jam 8-9 itu padat di sini tuh padat. Nah, di bagian sini juga harusnya ya itu dijadikan untuk berjualan, tapi jadi kayak gini jadinya. Entahlah, agak sepi juga pasar hari ini. Itu penjualnya baru datang. Tapi lumayan lah, tidak ke pasar pagi ini. Memang agak sepi sekali. Agak sepi-sepi. Ini baru jam 7. Mungkin nanti di mendekat-dekat le ini ya, puasa mungkin lebih ramai lagi. Kalau sekarang tuh memang gini. Banyak orang yang saya kenal juga di sini. Halo, aduh, sorry. Rin, hari ini sudah mulai kuliah. Kemarin saya ketemu sama Sir Wahyu sama Sir Nas, katanya hari ini sudah mulai kuliah. Hari ini? Terus saya di grup WA-nya di WA kita kan Sir Wongso kan ngajar juga public speaking. Cuman enggak dibalas, dibaca juga enggak. Masih online. Tapi katanya sih Sir 50-50 lah. Enggak, ini mah biasa aja. Melihat ke sana enggak apa-apa. Ada, sudah. Coba lihat di grup deh. Saya, lagi program nggak buka WA, media sosial satu bukan. Kayak besar-besari. Ada, ada, coba lihat deh. Jadi hari ini kita ada dua mata kuliah, public speaking, Sir Wongso sama Pak Usman, translation. English, Indonesian translation. Pukul berapa? Jam 8 sampai 9.40, Sir Wongso, public speaking. Kemudian di jam 13 sampai 14.40 kayaknya itu Sir Usman. Tapi belum ada konfirmasi. Kalau Sir Nas sama Sir Wahyu tuh tidak mengajar pekan ini, pekan selanjutnya. Ada kemarin pengajian di situ. Ya, selamat. Gak tahu. Saya juga kaget karena kan langsung dimasukkan sama Pak itu, Pak siapa? Pak Hasanuddin. Kaget juga saya disebutin nama. Waduh. Nama jadi disebut sama Sarano. Bilang mana se? Mana sebutan Pak? Enggak, Ji. Siapa namanya? Siapa? Oh, Sir Wahyu. Sir Nas. Enggak, Ji, bilang Ji toh sampaikan ke teman-temanmu pekan ini kan sebetulnya hari Kamis. Cuman enggak jadi, masih ada kegiatan. Sibuk maning itu we karena bulan ini tuh ada sertifikasi jurusan tak. Makanya kayak Sercan datang juga. Yang kemarin hari ini. Mulai dari kemarin sampai hari ini masih di kampus. Orang sibuk ini kegiatan. Mana Kamis rekomendasi tadi, mana Kamis sama di karung? Beli apa? Karung rekomendasi tak. Karung kalau bisa di sini juga, bisa di sana juga di anu nyaji di losnya. Rekomendasi tak di mana kita sering? Kalau saya di sana di anu nyaji. Boleh. Ayo. Anu enggak bisa ku pause ini. Second punya teman dari Barre-Barre 300-an. Tapi lumayan loh, setara gambarnya dengan GoPro 4.
Yang di kampung-kampung itu. Iya. Kepangi, Kepangi. Iya, Kepangi. Eh, betulan Rin. Saya itu kemarin sempat kaget. Masalahnya saya masih di ruang isolasi. Eh, deh, saya ke ruang isolasi baru, loh. Ruang isolasi apa? Anehnya COVID. Percaya kok. Pagi begini, ja. Kan engkau keluarga aku mulai hampir itu. Alah, saya. Napa ya sing COVID balik bini sulang. Oma di ruang isolasi taro. Baru ruang isolasi itu ndak disapu ya apa? Kotor sekali di dalam. Kan kukira aja ibu bukan ruang isolasi. Jadi masuk-masuk ya karena ndak ada penjaganya. Eh baru sapi-sapi sulungan itu positif sekarang. Alhamdulillah tidak. Mungkin karena pulang dari sana tuh mandi mak baru minum kak jeruk banyak karena bilang orang minum kok jeruk tuh baru ada dulu WA-nya Sar itu katanya tinggal 4 hari di sini tak toh? Jadi, weh minum mah kak jeruk banyak-banyak, alhamdulillah enggak ada apa-apa. Nah, katanya ki itu Ahmad tuh. Rasa pergi jenguk iya nih. Enggak aja alhamdulillah. Di sini di sama Haji. Situ ki. Karung aga, karung lopo. Oh, bede. 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 Beli karuk bede. Aja nih lo. Ji. Tas siaga sih di karuk bede ji. Oh, terlesek buat ratu nah siaga. D B ga? D. Ah, B. B D. B. Oh, BB. Oh, karuk BB ji. Oh, terlesek beli 500. Maga nuna raji mumpo-umpo mah? Itu berapa jam itu sampai bisa? Bisa satu jaman lah. Ponakan? Sepupu. Oh. Orang Pangi juga. Iya kah? Wih, orang Pangi kah, Dek? Tinggal di Pangi. Oh, tinggal di Pangi. Itu tepang hitam bawa kuya. Iya, tapi ada beberapa kuliah nanti yang ada offline combine. Saya lihat itu ada dua dosen dua mata pelajaran juga. Ada, Sir Wahyu, Sernas. Belum Pak tuh kirim anu Pak. Keres? Bukan, itu tugas amit yang anunya Pak Nas. Nah lupa ini tuh. Semuanya tuh, sebenarnya di ngerti kan gimana ya apa kesampaikan baru kalau mengikat apa jadi teks tuh kayak ada orang anu nggak jelas. Oh. Enggak jika bang itu. Ibu mana Bibi? Bebe ji. Siaga Rin. Berapa tadi? Terlesa beli 500 ya di. 3.500. Beli karung. Beli karung. Dia beli karung Mak Sarina? Makanya seri apa? Mana tahun ini di? Oh. Mega sih tak katulung itu saya ku. De. Bebe bede. Tunggu dulu. Oke deh, jadi kita tutup videonya sampai di sini dulu ya. Kita lagi mau ini jalan-jalan di sini aja. Thank you yang sudah melihat video ini ya.